Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau ngundi ya pemenang giveaway antler yang kemarin kita posting videonya teman-teman. Nah untuk pemenang yellowless top sword ya, guppy yellowless top sword, itu nanti akan diumumkan di akhir video ini teman-teman. Karena untuk pemenang itu kan bukan hasil undian, tapi hasil pilihan saya dari komentar teman-teman. Ya, jadi komentar mana, saran nama apa yang nanti saya ambil, nah itu nanti saya umumkan di akhir. Nah, untuk sekarang teman-teman, saya mau ngundi 3 pemenang yang akan mendapatkan sepasang antler. Ya. Jadi kemarin kan kita nyiapkan 3 pasang antler kan teman-teman. Yang pertama sepasang antler Blue Star, kemudian yang kedua sepasang antler mini tiger, kemudian yang ketiga sepasang antler Santa Maria blending heart. Nah, jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah ikutan giveaway, yang sudah komen ya. Nah, ini sekarang kita mau langsung nih, kita undi aja siapa yang menang yang mendapatkan antler dari saya. Ini langsung aja teman-teman, saya paste ya. Saya cari linknya dulu sebentar. Jadi kita ambil link videonya dulu. Yang ini ya. Kita bagikan, salin link. Kemudian kita masukin di sini. Kita search. Ya, kita sudah memfilter ya pengguna yang dia komentarnya tuh 2 kali ya. Jadi ini sisa-sisanya aja ya yang masuk. Saya nggak tahu apakah yang komentar 2 kali itu masuk di sini apa enggak. Tapi intinya saya udah ngingetin bagi teman-teman yang komentarnya 2 kali kemarin kan supaya ngapus salah satu komentarnya. Nah, ini langsung aja teman-teman kita undi siapa pemenang yang pertama. Ya, pemenang yang pertama adalah Muhammad. Ya, saya screenshot dulu. Nah, ini pemenang yang pertama ya. Namanya Muhammad. Ini alhamdulillah sudah bang. Nah, jadi ini pemenang yang pertama. Nah, untuk Mas Muhammad ini silakan ya. Nanti komentar di video ini untuk memberitahukan WhatsApp-nya ke saya ya. Nanti saya tanya, saya kontak langsung sama saya tanya mau antler apa di antara 3 jenis antler tadi. Ya, untuk pemenang kedua dan ketiga kan otomatis dapat sisanya. Nah, sekarang kita cari pemenang lain. Bismillah. Mulai. Nah, ini pemenang yang kedua, Rovio Mahardika. Nah, ya, ingat-ingat nih pemenang yang kedua Rovio Mahardika. Kita screenshot dulu. Kemudian pemenang yang ketiga, nah, Desi Kusumawati sudah. Nah, ini pemenang yang ketiga. Ya teman-teman, untuk pemenang yang mendapatkan guppy yellowless top sword, sebetulnya saya udah baca-baca ya, saya udah baca-baca dan komentarnya tuh ya sarannya sih unik-unik, bagus-bagus gitu. Cuma ada beberapa saran itu yang sama gitu. Nah, karena ada beberapa saran yang sama dan sebetulnya saya ngambil komentar dari teman-teman, maka saya cari komentar yang paling pertama ya. Saya cari tuh komentar yang paling pertama. Nah, perlu teman-teman ketahui sekalian ya, perlu teman-teman ketahui bahwa nama yang saya pilih adalah Sobat Miftah. Ya, jadi nama yang saya pilih untuk manggil teman-teman ini adalah Sobat Miftah. Nah, di sini tuh sebetulnya banyak banget yang komen Sobat Miftah, saya udah baca ya.
Tenang aja kok teman-teman. Jadi semua komentar itu saya baca. Nah, cuma pas saya lihat-lihat lagi komentar, ternyata ada yang menyarankan nama Sobat Miftah itu lebih dulu sebelum saya posting video ini, teman-teman. Jadi sebenarnya waktu itu saya pernah komentar, saya pernah bikin video, terus saya minta saran juga gitu, nama apa yang bisa saya pakai untuk nyebut sama nyebut subscriber saya. Waktu itu ada yang nyaranin tapi di video sebelumnya, coba saya lihat. Nah, sebelumnya saya pernah komentar seperti ini, teman-teman, kemudian saya pin ya, dan ternyata di situ udah banyak yang komentar. Nah, di antaranya, nah ini ada Sobat Miftah ya, ini ada beberapa yang Sobat Miftah. Nah, pas dilihat-lihat ternyata komentar yang paling pertama, yang paling pertama ini Sobat Miftah ada nih, terus ada lagi nih Sobat Miftah, tapi yang lebih dulu adalah ini dia ya, Iman Yulianto ya, 1 minggu yang lalu ya. Jadi ini saran yang saya saran dari teman-teman yang saya ambil adalah Sobat Miftah, dan yang pertama kali ya, memberitahukannya kepada saya adalah Mas Iman Yulianto ya. Jadi bukannya saya enggak melihat komentar di video kita pas giveaway itu, bukan teman-teman. Jadi semuanya saya lihat, siapa tahu ada komentar-komentar yang saran-saran yang lebih masuk gitu, yang lebih unik gitu. Dan ternyata keputusan saya ngambil itu namanya adalah Sobat Miftah. Dan ya saya harus fair ya, siapa yang pertama kali ngasih saran Sobat Miftah, ya ketika saya lihat-lihat di video-video sebelumnya, ternyata yang pertama kali menyarankannya adalah ini Iman Yulianto. Jadi bagi Iman Yulianto juga dengan teman-teman yang tadi saya undi dan namanya keluar, silakan komentar di video ini ya, memberitahukan kontaknya kepada saya. Bisa WhatsApp, bisa email ya. Nanti saya akan tanya, terutama untuk pemenang yang pertama, dia mau pilih yang mana di antara 3 handler tadi, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Dan saya juga akan minta alamatnya supaya ikannya bisa saya segera kirim. Tenang aja kok teman-teman, saya nggak minta ongkos kirim dari teman-teman. Jadi semuanya adalah murni ikan dari saya dan ongkos kirimnya dari saya. Oke teman-teman, jadi untuk video kita gini dulu ya, untuk video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang belum dapat, jangan khawatir, insya Allah ya, kita bakal ngadain giveaway di lain waktu teman-teman. Jadi pokoknya tungguin aja teman-teman giveaway berikutnya. Semoga teman-teman yang pada giveaway kali ini belum dapat, semoga di giveaway selanjutnya teman-teman bisa dapat. Oke teman-teman, makasih banyak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.